Oke, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau unboxing nih. Unboxing produk lokal. Lokal dari Bandung, namanya Visval. Oke. Ini itu waste bag ya. Waste bagnya Visval. Namanya itu kalau di Visval Rush waste bag. Oke. Kita langsung buka aja ya. Langsung buka aja. Ada quotes-nya Visval, we carry your story. Nah, untuk kalian yang mau order produk-produk Visval juga nanti gue kasih linknya ya di deskripsi video ini. Tinggal klik aja. Oke, ini Visval Rush Yellow. Jadi ini gue beli yang warna yellow. Ini tuh harganya normalnya itu 139. Nah, kemarin gue lagi ada diskon 70.000 jadi sekitar 69-an. Ya, ini logonya Visval ini sendiri nih. Ini juga ada. Jadi di sini ada paduan warna yellow, merah marun, sama blue navy. Bahan talinya ini Vixen webbing. Bahan tasnya sendiri itu polyester nylon pabrik ya. Untuk slatingnya itu dia YKK zipper. Ini cuma ada satu, apa namanya ya, satu slatingnya doang. Wah, keren bro, produk lokal nih, local pride. Ayolah, kita dukung produk lokal. Ini dia. Proudly craft in Indonesia. Ini warna merah dia. Kayaknya ini cuma cukup masuk dompet, dompet lalu handphone, ya apa kunci palingnya, yang besar-besar kayaknya nggak bisa nih. Power bank kayaknya masih bisa. Power bank. Lumayan lah, cukup bagus. Jadi gue nih bukan produk Visval yang gue beli pertama kali ya. Jadi gue udah pernah beli sebelumnya dua kali. Nah, itu tas backpack sama waste bag juga. Jadi gue tuh suka sama Visval itu karena dari warnanya, paduan warnanya, desainnya. Jadi itu apa ya, istilahnya tuh kita pede gitu pakainya. Iya, pokoknya nanti gue kasih linknya ya di deskripsi kalau kalian mau beli juga. Itu banyak produk-produknya, dari tas, t-shirt juga ada, dompet juga ada. Nanti kasih, nanti gue kasih linknya ya di deskripsi. Nah ini nih, ini tas yang sebelumnya gue beli juga dari Visval.
Nah, ini dia. Cashback juga, warnanya hijau. Kalau ini cukup luas. Visual. Terus sama backpack juga. Visual juga, bro. Lumayan luas, bro. Ini, bro. Ini udah gue pakai ke Ijen, ke Pahawang, ke apa namanya, Blok Cang. Ini gue pakai nih karena luas banget ya, itu muat banyak. Dan satu lagi yang gue bilang, warna dan desainnya itu yang paling gue suka. Jadi gue setiap gue beli tas ingat visual pastinya. Jadi gue udah punya 3 koleksi visual. Gila, kalian juga beli dong. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.